Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Akang Temi Silaturahmi. Jadi ya saya ge kenapa? Saya ge tadinya mah enggak tahu siapa yang masukin ke grup. Tapi tiba-tiba datang ketua kan. Oh, Kang Sakira datang. Datang posisi di mana? Di bengkel. Saya mau sana ya. Ya udah. Di sini. Itu kenapa saya ikut paguyuban satu mencari dalam artian kalau mencari mencari tuan jauh itu belakangan dalam artian rezeki gimana mengikuti. Satu mah kita satu ya saya pengennya banyak relasi silaturahmi intinya itu silaturahmi terus sharing dalam artian sharing terus berbagi ilmu mana kan apalagi saya pribadi ya pemula lah untuk di bidang perbengkelan mah pawakil kemerendah pawakil jadi utamanya mah paling saya ikut paguyuban ya silaturahmi nambah saudara karena memang saya nggak punya saudara jadi bilang bukan nggak punya saudara ya saudara mungkin ada cuman kalau dari perjalanan saya awal sampai sekarang tuh memang untuk yang memotivasi itu ya orang tua karena memang di kehidupan pribadi saya orang tua ya ibaratnya bisa membantu sekedar ibarat doa benar wajib itu mewakil orang tua keramat orang tua mah keramat saya juga nggak punya niat bukan bengkel sendiri sebenarnya mah awalnya mah karena memang satu udah nyaman ya kayak bengkel sendiri bengkel punya orang tapi kayak bengkel sendiri kita yang jalanin, kita yang ngelola, yang kerja, yang punya bengkel terserah kita mau nambah, nangin, masalah gaji, masalah upah, ya terserah saya. Ya, jadi saya bengkel sendiri aja. Cuma ya gitu, karena memang udah jalannya, udah garisnya, mungkin saya bengkel sendiri. Awet, bener, merintis sendiri gitu. Alhamdulillah ya ramai ya emang. Alhamdulillah satu saya termotivasi sama anak istri karena beban saya pribadi. Kedua kenapa saya berani mempekerjakan orang saya ibaratnya itu intinya pengen mengurangi beban. Ibaratnya saya kalau misalkan ini intinya saya bisa mengurangi beban orang lain membantu membantu orang kerja mencari kenapa kan ke anak istri ya? Nah itu niatnya itu yang dia sampai saat ini saya menurut saya pribadi udah bisa peringan beban orang lain dalam artian seperti memperkerjakan orang lain alhamdulillah waktu jadi acara halal bihalal gimana halal bihalal tanggal 26? Untuk acara halal bihalal kemungkinan dimulai jam 9 pagi. Tanggal 26. Untuk acara selanjutnya kemungkinan satu utamanya silaturahmi. Ibaratnya. Kedua mungkin ada promo dari sponsor terus semalam teh ada rencana dibuatkan door prize dari NLG dari 12 yang direncanakan kemungkinan setengahnya 6 ya setengahnya lah dari 12 itu dibuatkan door prize untuk lokasi di tempatnya workshop
Bang Andre. Bang Andre Martin. Martin. Bengkel apa itu? Bengkel Bang Andre itu dunia tadi Pak. Pak Dedi ya? Panter. Jadi undangan buat anggota dari Pawak Ketul, Wakil Ketua PGL, PBLB Bogor. Undangan buat anggota datang, silahkan halal bihalal silaturahmi, ngobrol-ngobrol, sharing ilmu. Nanti juga ada surprise lumayan. Terus kamari menang kaos tilu. Karya dunia. Karya teh. Buat yang sempat, bisa datang aja kan, silaturahmi sambil pengenalan pada anggota. Mudah-mudahan terjalin lah, terjalin keduluran. Ya intinya begitulah untuk masalah tempat di tempatnya Bang Andre Martin daerah Tonjong. Mungkin untuk anggota yang mau ikut hadir ya bisa mengikuti arahan map. Lihat di ini aja di Facebook sama IG, di IG ada nanti. Untuk workshopnya Karya Cipta Mandiri. Oh, Karya Cipta Mandiri. Mohon maaf Andre. Nih, Bang Andre, saya belum ngapalin. Kumaha ya wakil aduh, apa karena anggota ya aduh. Malum lagi sibuk Pak Wakil. Jadi terbagi pikiran dan buat ngurus paguyuban sama ngurus bengkel usaha sendiri. Tapi ayah iya kalau ada apa nanti tips dan apa gitu dari sponsor apa gimana untuk tips apa itu, jadi mungkin ada pelatihan lah gitu. Oh, untuk acara pelatihan mungkin emang udah kita agendakan. Memang untuk acara pelatihan marketplace lah intinya. Oh, marketplace online. Jadi ada orang yang akan menjelaskannya dalam artian yang lebih tahu lah. Kita memang mengambil satu orang yang direkomendasikan sama Om Andi Akinastar. Jadi nanti ada penjelasannya. Bisa ikut juga tanya jawab juga. Kemungkinan acaranya pasti diliput sama wartawan. Itu rekomen dari Kakang Dimas. Kakang Dimas, Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas. Ide Karya. Tuh. Acara kemungkinan ada makan besar dalam artian makan hidangan utama, snack dan lain-lain. Nah itu udah di handle sama Kanjeng Dimas juga sebagai panitia. Sebagai panitia acara. Nanti siapa aja boleh datang aja datang. Terbuka kok, terbuka untuk umum. Untuk yang mau hadir ya silakan bisa datang. Bisa ikut gabung sama paguyuban Bengkelas Bogor. Catat tanggal 26. 26 kan libur semua. Bisa datang. Untuk yang misalkan anggota yang mau bawa istri ya silakan. Silakan bawa anak istri nggak apa-apa. Kalau misalkan mau bawa anak istri monggo, ditunggu kehadirannya.
Oke. Okay. Tambahan dari Pak Wakil sebelum ditutup. Ya, untuk tambahannya semoga paguyuban kita semakin berjaya ke depannya, lebih baik. Sip, gitu aja. Makin kompak dan sharing-sharing lah gitu. Makin solid, makin sukses kabeh, orang sukses. Intinya mah kita buat paguyuban, buat silaturahmi. Silaturahmi dan maju bersama seperti motor. Jadi intinya kita fokus komunitas silaturahmi. Bukan mencari cuan. Tidak untuk mencari cuan. Itu mungkin untuk cuan ya boleh mengikuti nanti belakangan. Bonusnya. Komunitas paguyuban silaturahmi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.